Pagi-pagi ya, pas saya udah buka, saya rapihin. Nah, saya belanja ada tuh belanja minyak kira-kira 3 menit sampai 5 menit lah. Saya balik lah, langsung balik ke sini. Ketika saya sudah nyampe warung situ tuh, ada motor putih nih di sini nih. Saya kira siapa atau bos atau teman saya ya kan. Tiba-tiba pas saya deketin, pas sudah nyampe warung, kita lagi dekat tukang cukur. Dia langsung bawa ke saya, langsung saya teriakin maling langsung situ. Nah, langsung para pengendara kayak ojek kayak itu langsung nolongin saya ngejar itu para itu jurinya. Nah itu pelaku ketangkep gimana mas? Pelakunya nggak ketangkep sih ya, cuman dia kayak motor sama gasnya ditinggal gitu. Itu terjatuhnya gimana tuh si pelakunya ini dari motor? Dia nabrak ini, nabrak got, lubang got. Jadi dihantam karena ada mobil yang sengaja juga untuk menghalangi jalan keluarnya dia. Gitu. Barang yang Mas Nur dicuri oleh pelaku apa aja? Gas 2. Dan dia juga bawa mobil gas 1. Nggak tahu itu dari apa dia nyuri juga. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, saya mau ambil gas saya sendiri juga aja. Pelaku berapa orang tuh? Sendiri. Orang sendiri. Ciri-cirinya pelakunya seperti apa? Tingginya hampir saya kayak saya. Cuman dia kurus. Putih, rambutnya harus kayak gitu. Jadi ketika saya